Selamat malam di hari Sabtu 28 November 2020 jam 9.25 Grimis TPS mengundang daerah Bintaro Permai. Nganter dari veteran ke BMKG doang situ Meteo, lumayan deket lah. Waduh, mobil sampah. Sampah. Kalau di belakang mobil gini emang ya pasti smelly ya. Cuma thanks to PPSU ya yang udah banyak membantu. Kalau nggak yang mengutin sampah, kalau nggak tugas mereka, siapa lagi ya nggak yang mengurusin sampah? Apalagi sampah kan nggak pernah habis ya, selalu ada terus, ada terus, ada terus. Sebenarnya mereka juga salah satu pahlawan tanpa tanda jasa tuh. Mereka bisa dibilang ya berjasa lah buat kita. Coba kalau nggak ada yang ngangkut sampah penuh di rumah ya nggak? Cuma ya emang begini nih. Smells good. Ini mau diantar kemana nih? Kukirain belok ke arah Kodam. Ternyata tidak lurus. Maka ke arah daerah Barito situ dekat Petogogan ada juga tuh kayak bank sampah kecil gitu ya, yang dekat taman-taman itu pertamanan. Susah nyusulnya. Ada berapa tuh? Ada tiga. Yang dump truck-nya dua, yang tengah tuh yang ada mesinnya tuh yang bisa ngegepengin sampah. Tumben-tumbenan nih ketemu lebih dari satu ya, sabar aja dah, anak-anaknya full rame. Cuy, malam minggu kayaknya doa-doa para jomblo terkabul nih kayaknya nih, agak-agak gerimis-gerimis mengundang nih hujannya. Biar orang gak pada keluar ya, tapi gak apa tetap rame biarpun gerimis. Wadah, ini biasalah, kita balik lagi ke RC Veteran 42 ke Indomaret, di sana tempat kita nongkrong-nongkrong sambil nungguin orderan. Nah, susul aja deh. Sur. Pada belok ke kanan. Mungkin masuk tol mungkin. Tahu nih hujannya awet nggak nih? Nih itu kan yang ada mesin dekat buat gepengin sampah tuh. Tumben nggak ada yang jagain. Biasanya ada Mister Cepet di sini. Mau martabak lagi. Bikin lapar. Teman kita gak jualan nih. Dumeh. Apa nanti malam kali? Ini udah jam 9:30 sih. Thank you.
kita kembali lagi ke tempat nongkrong. Wah, sepertinya teman kita dapat orderan. Gak ada.